Sekali jan. Aku jangan tinggal. Ayo, sini. Sini, nasi kasih belakang ini dah. Mana apa ya? Sini saya, Pak. Ini udah ada apa bukti? Sini saya, Pak. Iya. Siapa di belakangku? Kau nak dia apa-apain? Iya, Pak. Ya. Kau. Kau buat gua ke dalam. Iya. Melakukan tindakan itu tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Pak, kalau sudah tidak informasi kalau orang yang menangkap dan lebih dahulu kan 3 orang menangkap itu katanya mengaku-ngaku akan penegak hukum kepada tim ses tersebut. Kita dapat informasi itu? Kita tidak mendapatkan info mengenai itu. Bang, seperti apa? Ini kita sedang melakukan klarifikasi di Bawaslu Sibolga. Nanti tentu berdasarkan klarifikasi itu kita akan menemukan fakta-fakta hukum, dan itu yang kita register itu adalah terkait dengan pelaku yang kita dapatkan pada hari ini. Ya, jika nanti berdasarkan hasil klarifikasi ternyata ada pelaku-pelaku lain, tentu kita akan melakukan pengembangan ya berdasarkan penelusuran Bawaslu Sibolga. Bawaslu Sibolga polanya juga seperti itu. Ya, ada paket, tetapi tentu ini kita menunggu hasil klarifikasi dari Bawaslu Sibolga. Tentu kita akan rilis lagi pada kawan-kawan berdasarkan setelah klarifikasi selesai. Ya, berdasarkan ini klarifikasi masih berjalan. Pak, 12 ya. Ya, jam 12.17. Ya. Hari ini. Ya, hari ini tanggal 13 Februari 2024 jam 12.17. Ya. Itu kawan-kawan sekalian, informasi yang kami dapatkan dari Bawaslu Sibolga berdasarkan koordinasi yang kami lakukan, inisial dari calegnya adalah AN dan dari partai politik inisialnya kita sebut saja N. Ya. Dan itu masih dugaan pelanggaran. Ya, uang itu sudah dikasih. Sebesar? Uang itu sudah 300.000 itu sudah dikasihkan. Untuk berapa orang, Bu? 300.000 untuk berapa orang? 300.000 itu ya untuk panes itu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.